Hi guys, welcome to my channel Drawing by Vivitan. Tema gambar kita kali ini adalah hewan peliharaan, yaitu kucing. Nah, siapa yang suka banget sama kucing? Komen ya di bawah. Pena yang saya gunakan untuk menggambar ini adalah pena zebra yang berwarna coklat. Jadi biasanya kan saya menggambar menggunakan, kalau nggak drawing pen, yaitu spidol yang berwarna hitam. Tapi di video kali ini saya coba yang berwarna coklat. Nah, untuk penggambar kali ini saya akan buat dia berada di dalam ruangan alias indoor ya. Total kucing yang akan saya gambar ada 4 ekor. Tentu saja di dalam ruangan kita tambahkan hal-hal yang ada di dalam ruangan seperti lemari, jendela, ada karpet, ataupun juga bisa aja kita gambar makanan kucing. Karena kan memang ini gambarnya gambar kucing, jadi tentu saja harus ada makanannya juga. Nah, jika kalian nggak suka nih dengan hewan kucing, kalian bisa ganti hewannya dengan hewan lain. Ya, hewan peliharaan yang kalian suka aja. Ya, namanya manusia kan beda-beda ya seleranya. Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang enggak. Untuk mewarnai di video kali ini, saya menggunakan oil pastel Carandas Neo Color 1 yang 40 warna. Nah, untuk teman-teman yang tidak punya oil pastel yang sama, kalian bebas menggunakan oil pastel apapun yang ada di rumah ataupun media warna lainnya seperti pensil warna ataupun cat air. We'll be right back.
Selain menggunakan tip X, teman-teman juga bisa menggunakan pena putih. Di sini saya menggunakan pena putih Sakura yang ukuran 10. Jadi memang dia ukurannya yang besar dan memang lebih mudah ya keluar tinta putihnya, sehingga bisa digunakan juga untuk outlining atau penebalan garis akhir. Nah, di sini jika kita outline menggunakan pena putih, hasilnya akan terlihat berbeda dari yang kita gunakan spidol penebal yang berwarna hitam. Nggak tahu, seperti memiliki kesan sendiri dan saya suka.
So guys, sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye.